kau ngapa bikin masjid di situ? Siapa? Mana ada orang Sungai Raya Dalam yang sholat di situ? Karena kita nih ibaratnya sekarang ini ada di lautan. Oh. Lautan apa Ustaz? Lautan maksiat. Tetangga kita yang non muslim pun dapat beras, dapat buah dari Munzal. Tapi ngurus masjid juga bisa jadi menjadi alat untuk kita dibenamkan Allah di neraka jahanam nanti. Jadi masjid punya berbagai macam cabang pergerakan. Oh. Karena tempat terbaik yang ada di muka bumi ini masjid. Adalah masjid. Siap. Masjid ini kecil di dalam gang. Iya kan? Ya. Kecil sekali, 11 meter kali 17 meter. Tapi dengan izin Allah, pertolongan Allah selalu datang dari arah yang benar-benar tak disangka-sangka. Jadi, saya belajar, tadi saya sampaikan di video-video sebelumnya, kebaikan itu selalu ada musuhnya. Tapi jangan lupa, kebaikan juga selalu ada penolongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sinopsis, sebuah bincang-bincang yang aplikatif dan inspiratif dari orang-orang yang memiliki pergerakan yang masif. Alhamdulillah, sekarang telah hadir bersama kita Kiai Haji Luqmanul Hakim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa kabarnya Ustaz? Baik, sehat alhamdulillah. Puasa-puasa ini masih semangat Ustaz ya? Semangat. Masya Allah. Ustaz, boleh ini cerita sedikit Ustaz, gimana caranya Ustaz bisa sampai ke masjid ini Ustaz? Ya, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya datang ke Pontianak 15 Januari 2012 sampai di Pontianak. Lalu itu di Gang Raya 5 rumah mama saya. Nah, lalu dengan izin Allah pelan-pelan lagi cari pola, cari apa ya, cari peta hidup. Mau kemana baku nih sebenarnya gitu. Mau kemana. Nah, qadarullah itu Allah pertemukan dan Allah perkenalkan saya dengan Abangda Ustadz Nur Hasan. Nah, jadi Ustadz Nur Hasan itu punya masjid di dalam gang. Namanya Gang Imadudin. Jadi ada Sungai Raya Dalam, ada Sungai Raya. Saya itu Sungai Raya. Sungai Raya biasa, orang nyebutnya Sungai Raya Luar. Ini Sungai Raya Dalam. Jadi saya tinggal di sana, beliau di sini. Masjidnya itu kecil dalam gang, 11 meter kali 17 meter. Lalu beliau bilang, saya, karena waktu itu saya punya warung kopi, namanya warung kopi To Aji. Oh. Alhamdulillah tutup husnul khatimah. Ya, tutup dengan husnul khatimah. Alhamdulillah. Karena kalau tidak tutup, saya mungkin sampai sekarang masih jual kopi. Oh, siap. Nah, jadi akhirnya Allah takdirkan saya pindah. Dulu masih bolak-balik. Beliau bilang, saya punya masjid, manggilnya To Aji waktu itu. Saya punya masjid To Aji. Saya punya masjid. Jadi, tapi belum ada jamaahnya. Karena sepi, kiri kanannya pemukiman non-muslim. Mau enggak To Aji ikut bantu saya, nemankan saya untuk memakmurkan masjid ini. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah, 2012, 13, 14, 15, 16, sampailah sekarang 2022. Dengan izin Allah, saya masih ada di sini. Masih ngontrak maksudnya. Ngontrak di samping Masjid Kapal Murtala. Masya Allah. 10 juta setahun. Wah, ada promosi sedikit Ustaz ya. Saya ngontrak di rumah yang harganya 10 juta satu tahun. 10 juta satu tahun. Dan itu di dekat masjid? Samping Masjid Kapal Murtala. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, kalau kita ngomongin soal bentuknya nih Ustaz. Ini kan namanya sudah jelas Ustaz ya. Masjid Kapal Murtala. Dan kenapa juga bentuknya harus kapal juga Ustaz? Nah, jadi Masjid Kapal Munzala ini didirikan dari usaha Ustadz Nur Hasan dan Bang Ahmad Muhammad Ar-Rahman. Jadi Bang Ahmad kami manggilnya dan Bang Nur itu jualan tanah kafling. Jualan tanah kafling, hasil keuntungan dari tanah kafling tersebut dibelikan tanah dan dibangunkan masjid. Karena dua-duanya ini keturunan Bugis. Nah, orang Bugis itu kan falsafahnya kapal pinisi. Oh. Kapal. Nah, qadarullah nama dari masjid ini juga Munzalan Mubarokan. Oh. Munzalan Mubarokan tuh artinya tempat yang diberkahi. Sesuai dengan urutan dengan 23-29. Surat 23-29 ini adalah ayat di mana Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membaca doa. Wahai Nuh, bacalah, doalah, berdoalah. Wa qurrabi anzilni Munzalan Mubarokan. Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi. Oh. Nah, karena doanya di atas kapal, ya kan, orangnya orang Bugis, ya kan, di tempat yang ke kiri kanan pemukiman non muslim. Jadi falsafah filosofinya itu masjid
multi manfaat, masjid multifungsi dengan konsep bahtera modern, ya kan? Dari awal tuh ya, saya dengar berwawasan lingkungan, ya kan? Idola kaula muda, nah, wow, gitu Bang Nur Hasan tuh ngomongnya. Tapi saya tengok kiri kanan yang ada tuh angsa, yang ada tuh ya mohon maaf ya anjing, yang ada tuh ya non muslim. Cemana mau jadi idola kaula muda? Akhirnya bagi tugas. Saya dengan Tokia tuh selisih umur 14 tahun. Kita bagi tugas. Saking pengennya kita punya jamaah, ya kan? Akhirnya waktu itu kita jemput. Mungkin satu-satunya masjid dengan fasilitas antar jemput jamaah. Sampai segitunya Ustaz? Iya, jadi Bang Nur Hasan tuh bawa bis, ada bis 00 tuh. Ya Allah. Bang Nur Hasan jemput jamaah ke rumahnya, diantarkan ke sini, saya yang bagian ngajar ikut kajian, selesai kasih makan, habis kasih makan diantarkan balik ke rumahnya. Ya Allah. VVIP. Jadi enggak pakai toa gitu, jamaah ada pengajian, marilah hadir, enggak. Kita bawa bis, datang ke rumah jamaah. Masya Allah, berarti ada usahanya sangat kuat sih Ustaz, ya, kayaknya. Iya, karena kiri kanan non muslim. Iya, karena pemukimannya juga ya. Pemukimannya enggak ada orang. Dan orang sering ngomong, kau ngapa bikin masjid di situ? Siapa? Mana ada orang Sungai Raya Dalam yang sholat di situ? Betul kalimat itu. Sampai karena hari Ustaz ini, yang sholat di sini orang Aceh, orang Medan, orang Papua, orang dari Australia, orang dari seluruh Indonesia dengan izin Allah sholat di sini. Memang jarang orang Sungai Raya Dalam yang sholat di sini. Doanya makbul Ustaz. Nah, makbul. Jadilah masjid kapal musala Indonesia. Jadi kenapa kapal? Karena kita nih ibaratnya sekarang ini ada di lautan. Oh. Lautan apa Ustaz? Lautan maksiat. Lautan kesombongan. Lautan angkuh. Lautan maksiat. Lautan dosa. Nah, kita perlu naik kapal seperti binatang-binatang yang ikut naik kapal Nabi Nuh itu, naiklah ke kapal. Kapal apa? Kapal itu bernama apa? Kapal itu bernama masjid. Dengan naik kapal, dengan kembali ke masjid, kita akan selamat, kita akan tenang, hidup kita akan bahagia, rezeki kita akan berkah. Masya Allah. Karena tempat terbaik di muka bumi adalah masjid. Nah, tadi saya dapat pelajaran, dapat laporan, Ustadz, anak Ustadz main korek api. Saya tidak marahkan anaknya, saya tangkap korek apinya. Oh. Ini biang keroknya. Ngerti. Paham tidak maksudnya? Jadi orang-orang itu mungkin berbuat maksiat atau main-main itu karena dia tidak tahu juga. Maka berhentikan dia dengan sumber utamanya. Nah sama, umat ini mungkin lapar, umat ini mungkin tidak dekat sama agama. Karena dia juga menganggap masjid bukan solusi untuk kehidupan dia. Makanya kami dari awal sudah pegang 4 kata kunci. Masjid multifungsi, wakaf produktif. Jadi masjid multifungsi itu masjid idola kaula muda, masjid yang ramah. Nah, akhirnya sekarang dirapikan di masjid enterprise jadi namanya romantis. Romantis Ustaz. Nah, ramah orang muda, ramah orang muda, ramah musafir, ramah musafir, ramah anak-anak, ramah anak-anak. An kan anak-anak, iya, romantis, iya. Tetangga sekitar. Itu ada sepeda, ada program mustahik produktif. Ada bagi-bagi buah, ada tetangga baik. Jadi tetangga kita yang non-muslim pun dapat beras, dapat buah dari Munzalan rutin setiap bulan. Berarti manfaatnya bukan hanya untuk yang sesama saudara seiman gitu Ustaz, yes, ya? Tapi lebih luas lagi. Ya, kan Islam rahmatan lil alamin. Tetangga kita ada yang jualan makanan non-halal. Tapi kalau waktunya bagi-bagi beras dan waktunya bagi-bagi buah, kita tetap kasih. Karena dia saudara kita juga kan. Masya saudara Allah. Satu negara, saudara satu bangsa. Mungkin boleh sedikit, sama manusia. Boleh sedikit ditambahkan mungkin masjid bertajuk berkah nih Ustaz kayaknya Ustaz. Amin. Masya Allah, berkahnya banyak banget nih Ustaz ya. Ya, jadi dulu Bang Nur tuh sering bilang berkah berlimpah berjamaah. Oh, Masya Allah. Berlian. Berkah berlimpah, ya kan, dengan aset miliaran. Amin. Nah, sudah kan? Sudah, asetnya sudah lebih dari sekian. Wah, ini sekian. Masjid yang sangat berkah nih, karena manfaatnya juga tidak hanya untuk kita, tapi wah sangat luas, bahkan menaungi musafir, anak-anak muda, kemudian anak-anak kecil dan tetangga sekitar. Tadi saya bilang platformnya masjid. Ibarat nih korek api nih. Ini kalau dipegang sama ibu-ibu bisa jadi masakan. Oh iya benar. Dipegang sama bapak-bapak dipakai untuk ngerokok. Dipakai untuk anak-anak. Nah itu yang bahaya. Bisa dimain bakar-bakar, bisa terbakar mobil apa segala macam. Nah maka masjid juga sama. Masjid ini bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Masya Allah. Tapi ngurus masjid juga bisa jadi menjadi alat untuk kita dibenamkan Allah di neraka jahanam nanti. Oh, Masya Allah. Iya kan? Ya, jadi benar. Alatnya sama, mainannya sama. Ya, sama-sama ngurus masjid, bisa selamat. Ngurus masjid, bisa
terlaknat, naudzubillah min dzalik. Berarti balik lagi ke masing-masing personal ya Ustaz, nah, ya. Maka kita bikin program-program supaya orang-orang itu senang sama masjid. Iya kan? Ada sistem, ada orang yang kalau kami nyebutnya full time full heart, full time full heart. Jadi enggak boleh ngurus masjid itu setengah-setengah. Ya kan, ngurus masjid di waktu-waktu sisa. Ngurus-ngurus agama Allah di waktu-waktu sisa. Kalau kita di sini SPA-nya punya kan santri penerima amanah. Ya. Semuanya kan full time full heart. Jadi masjid punya pusat dakwah dan kemasjidan. Masjid punya KBTK playgroup amal pendidikan. Masjid punya Baitul Mal, celengan raksasa yang punya gerakan macam-macam. Masjid punya amal usaha. Jadi masjid punya berbagai macam cabang pergerakan. Masjidlah yang punya pabrik, masjidlah yang punya toko roti, masjid yang punya minimarket, masjid yang punya playgroup, masjid yang punya TK, masjid yang punya lembaga pendidikan, masjid yang punya Baitul Mal, masjid yang punya pergerakan. Jadi induk dari semua pergerakan itu holdingnya namanya masjid. Jadi masjid punya empat. Masjid punya Baitullah, masjid punya Baitul Quran, tempat pendidikan, masjid punya Baitul Mal, tempat kepedulian, masjid juga punya amal Baitul Muamalah, tempat kemandirian. Jadi ketaatan, keteladanan, kepedulian dan kemandirian. Masjid. Itu semua di bawah masjid. Berdasarkan Quran surat 9 ayat 18. Oh, semuanya ada dasarnya Ustaz ya. Yes. Masyaallah. Ada tadi pusat dakwah dan kemasjidan, kemudian ada pendidikannya juga, ada sosialnya juga dan ada kemandiriannya Ustaz ya. Jadi wah itu sungguh berbeda Ustaz, sangat Masjidullah kan. Masjidullah. Konsep apa istilah yang kita gunakan tuh Masjidullah. Jadi masjid. Karena sebenarnya masjid itu istilah yang sudah normal. Masjid itu kan istilah aslinya ya. Mm-hmm. Tapi Masjidullah itu jamak. Nah, supaya terminologi ini tidak terframe dengan definisi yang orang punya, maka kita memperkenalkan istilah baru yaitu Masjidullah. Masjidullah. Itu dari surat 9 ayat 18. Nah, definisi Masjidullah itu kan jamak ya, jamak dari rumah-rumahnya Allah. Nama ya'muru Masjidullah. Masjid-masjid Allah itu kita punya platform masjidlah sebagai payung besarnya. Sehingga orang masjid, ormas itu harus punya ketaatan kepada Allah, harus punya keteladanan, dia harus melakukan apa yang dia bicarakan, membicarakan apa yang dia lakukan, harus juga peduli kepada sama dan harus mandiri. Masya Allah. Tidak boleh minta-minta. Siap gitu. Siap Ustaz. Nah, kepada manusia maksudnya. Oke. Berarti ini perjalanan Ustaz di masjid ini juga lama ya Ustaz ya? 2012. 2012 sampai sekarang, berarti alhamdulillah udah mau 10 tahun ya Ustaz. Hampir ya? 10 tahun. Hampir 10. Ada enggak Ustaz selama perjalanan ini kejadian-kejadian unik gitu Ustaz? Ya, jadi saya belajar, tadi saya sampaikan di video-video sebelumnya, kebaikan itu selalu ada musuhnya. Tapi jangan lupa, kebaikan juga selalu ada penolongnya. Siap. Masjid ini kecil di dalam gang. Iya kan? Ya. Kecil sekali, 11 meter kali 17 meter. Tapi dengan izin Allah, pertolongan Allah selalu datang dari arah yang benar-benar tak disangka-sangka. Kita mau ngelunaskan tanah, ada yang bayar lunaskan. Kita perlu kendaraan, ada yang belikan mobil. Kita perlu apa, orang ngasih tanah. Dan itu bukan sekarung dua karung tanahnya. Berhektar-hektar. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Terus kalau dipikir-pikir gitu ya, masjid kecil dalam gang punya aset sampai miliaran. Dan itu semuanya dimiliki oleh masjid, bukan dimiliki oleh saya. Oh. Bang Nur Hasan tidak memiliki masjid, bukan owner masjid, enggak ada. Oh. Kami semuanya menyerahkan ini kepada masjid. Jadi lembaga apa masjid, barang-barang itu, mobil, tanah, rumah, ruko, kendaraan, laptop, itu semua dimiliki oleh masjid. Oh, Masya Allah. Bukan pengurus masjid. Sampai usaha, badan usaha milik masjid, bukan badan usaha milik pengurus masjid. Tadi saya bilang masjid ini jadi korek api. Bisa menyelamatkan, bisa juga membakar. Tergantung lagi dari kita. Yes. Masya Allah. Gitu. Wah, berarti banyak wasilah dari Allah yang turun ke sini dan berkahnya. Sangat banyak. Jadi, yang kalau bicara pencapaian ya, bicara hasil yang didapat, ya mungkin orang akan ngelihat fisik ya. Orang lihat bangunan, lihat aset, lihat mobil, lihat apa. Tapi kalau saya secara pribadi tuh, yang sangat saya syukuri adalah, saya bersyukur amat dengan sangat, semakin banyak orang mengenal Allah lewat wasilah masjid ini. Berarti itu dapat dikatakan itu, goal. Itu valuasi yang bagi saya priceless. Masya Allah. Misal gini, Arif tadinya tidak pernah sholat. Misal. Siapa? Misal ya.
Kan kalau Arif kan rajin kan sholatnya. Amin, amin. 17 kali kan sholatnya kan? Enggak, Ustaz. Oh, enggak. 5 kali ya? Alhamdulillah. Nah, jadi, saya melihat ada anak-anak muda yang enggak pernah sholat tadinya. Begitu kenal dengan Munzalan, lewat wasilah pergerakan ya. Apakah dia masuknya lewat Baitul Mal, apakah dia masuknya lewat Paskas, masuknya lewat gerakan Fakberas, masuknya lewat program-program sosial atau dakwah dan kemasyarakatan, atau lewat event yang kita pernah lakukan. Lalu dia jadi mengenal Allah. Kembali ke masjid, kembali sujud, kembali menjadi hamba Allah. Bagi saya itu adalah pencapaian terbesar. Mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk kembali ke masjid. Menjadi apa ke masjid? Menjadi hamba Allah. Menjadi Abdullah. Abdullah, Ustaz. Berarti pencapaian terbesar bagi masjid ini bukanlah soal secara fisik, Li. Bukan. Kalau itu kan kecil aja. Bisa hilang, bisa diambil orang, bisa rusak. Bisa ditelan gempa bumi. Tapi kalau valuasi mengajak sebanyak-banyaknya orang, mengajak sebanyak-banyaknya umat untuk kembali ke rumahnya Allah, kembali ke masjid, kembali ke rumah yang sesungguhnya. Masya Allah. Itulah valuasi yang tidak bisa dinilai dengan uang berapa. Masya Allah. Berarti itu tugas berat juga ya, Ustaz ya? Dan itu bukan tugas saya kan? Tugas kita semua. Kita semua. Maka semua masjid, semua orang-orang yang nonton video ini harus berpikir bagaimana caranya supaya ngajak umat ini untuk kembali ke masjid. Pintu masuknya beda-beda. Ada lewat pasar, ada lewat bagi-bagi makan, lewat masak-masak, lewat bikin event, bikin kajian anak muda. Itu gimmick, itu alat. Tapi tujuan akhir balik, bawa orang, bawa orang ke masjid. Bagaimana mereka jadi cinta sama masjid, sayang sama masjid, suka sama masjid. Masya Allah. Mau berbuat dan bangga mengatakan saya adalah orang masjid. Masya Allah. Saya adalah marbot masjid. Masya Allah. Gitu. Paling enggak numpuk-numpuk saldo ya, Ustaz ya. Oke, kita lanjut, Ustaz. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Perang kalau sama saya kayak gitu tuh perang. Tadi hanya gimmick ya, teman-teman. Nah, itu kita perangi betul. Oh, perangi betul. Perangi siap, siap. Betul. Enggak ada numpuk-numpuk saldo. Jangan nyiksa orang lain dengan saldo yang ditumpuk-tumpuk. Siap, siap, Ustaz. Nanti saldo itu akan membakarmu nanti. Oh, bahaya tuh, teman-teman. Oke. Okay. Ini agak susah nih, udah ngomong saldo tadi, Ustaz. Jadi Ustaz, kau boleh tahu nih Ustaz, alasan Ustaz nih, nah ini kan tempatnya kecil, di dalam gang. Kenapa Ustaz masih mau bertahan Ustaz di sini Ustaz? Padahal kan masih banyak masjid-masjid di luar yang di tepi jalan yang besar juga Ustaz. Kesadaran itu tak perlu ruang dan tempat. Ada orang yang kesepian di tempat yang ramai. Ada orang yang kesusahan saat orang lain melihat dia seharusnya senang. Ada orang yang justru bahagia dengan hal-hal yang sederhana. Mancing di pinggir sungai, itu udah bikin dia bahagia. Jadi ketenangan, kebahagiaan, dengan keberkahan, itu adalah rasa. Oh. Saya ulang ya. Ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, itu soal rasa. Manusia hari ini bangun image, sibuk membangun image, lupa membangun rasa. Harus pakai jam mahal, harus pakai tinggal di tempat yang mewah, harus begini, harus begitu, kau makanlah tuh. Apa sih yang diperlukan? Rasa kan? Coba, what do you feel? Atau what do you have yang akan bikin bahagia? Apa yang kau rasakan atau apa yang kau miliki yang akan buat kau bahagia? Yang dirasakan sih. Yang dirasakan. Kenapa bisa neteskan air mata ketika ingat orang tua? Itu rasa. Kenapa ketika kita ketemu anak yatim, ketemu ke pondok-pondok tuh kita bisa neteskan air mata? Itu rasa yang dibangun. Kita bantu orang. Harusnya kan orang itu yang bahagia karena nerima bantuan. Tapi anehnya, kita yang bantu, kita yang bahagia. Nah, saya rasain juga waktu itu. Iya kan? Apa itu namanya? Membangun image atau membangun rasa? Membangun rasa, Ustaz. Orang hari ini sibuk membangun image. Image. Bulu mata palsu, alis palsu, gigi palsu. Siap, siap. Makanya dapat suami palsu. Ya Allah. Ya kan? Dapat istri palsu. Karena yang dibangun kepalsuan. Ya, nah, yang dibangun apa? Image. Itu yang dilakukan kebanyakan ya Ustaz ya, kebanyakan orang-orang jadi, di luar sana. Jadi saya tidak pernah ada urusan dengan apa? Makanya orang tanya, Ustaz ngapa ngontrak? Ya saya bilang, yang kita perlukan kan rumah. Untuk ganti baju, untuk tidur. Ya kan? Rumah mewah, rumah besar, itu kan image.
terserah lah. Kalau tapi saya juga enggak nyalahkan orang-orang pengen punya rumah besar. Orang tanya lagi, kepo benar gitu. Ngapus sih Ustaz ngontrak-ngontrak. Saya jawab, akhirnya terdiam seorang dia. Ngapus enggak beli rumah seorang, ngapus enggak bikin rumah, ngapus enggak gini-gini, ngapus ngontrak aja. Sebenarnya supaya ringan hisap saya nanti di akhirat. Nah, tak nyampe otaknya akhirnya. Ini kontraksi Ustaz otak saya ini. Nah, orang bela-belakan beli rumah dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Ya Allah. Ya kan? Menjadi. Kau dapat apa gitu loh? Nyicil belasan tahun. Rumah tangga seperti apa yang akan kau bangun dengan maksiat kepada Allah? Rumah itu apa sih? Baitun. Bahasa Arabnya baitun. Definisi baitun itu apa? Bait. Tempat tinggal. Bait itu tempat kembali artinya. Oh, tempat kembali. Makanun lirrujuk. Oh. Definisi rumah adalah tempat kembali. Tempat kembali. Sekarang baitullah. Tempat kembali kepada Allah. Jadi masjid harus jadi tempat untuk orang kembali kepada Allah. Banyak ada orang berdosa di luar sana. Ya gimana ya? Banyak ya. Sekarang kalau mereka mau kembali ke Allah kemana? Ya harus ke masjid Ustaz. Masjidnya aja horor, masjidnya menyeramkan, masjidnya tidak ramah, masjidnya tidak romantis tadi. Tidak romantis ya? Tadi, tidak bestari juga. Bestari kan bersih, apa? Rapi, wangi sepanjang hari. Kan tertib. Masjidnya tidak bersih, tidak rapi. Tidak wangi, tidak dingin. Kita AC kita pakai, tidak jadi hiasan dinding. Kan ada tuh yang AC-nya hiasan dinding. Iya, ada Ustaz. Tidak pernah hidup gitu. Karena kan? Takut tokennya habis. Nah, ada karpetnya yang penuh dengan debu, penuh pasir. Ini karpet ke padang pasir kan gitu. Siap. Itu mungkin masjid yang di samudra sana. Atlantik. Ya, Atlantik Ustaz. Tidak ada sih bangunan kayak gitu. Tidak ada. Amin. Bual-bual saya ya. Ustaz, untuk yang terakhir Ustaz. Kalau kita ngomongin soal harapannya Ustaz untuk Masjid Kapal Munzalan dan masjid yang ada di seluruh Indonesia. Ini apa Ustaz harapannya? Kepada seluruh masjid, ya kan? Jadilah Baitullah yang sesungguhnya. Apa itu Baitullah? Tadi tempat kembali kepada Allah. Jadilah wadah yang menampung orang sebanyak-banyaknya untuk kembali kepada Allah. Dia punya dosa, ya sudah, tobat. Mana ada manusia yang tak punya dosa? Iya benar. Anak Ustaz. Muda pengen ke masjid, ayo balik ke masjid. Ya kan? Orang-orang tua mau kembali ke masjid. Jomblo, tidak punya jodoh, balik ke masjid. Apapun yang ada permasalahan yang sedang dihadapi, jadikanlah masjid sebagai solusinya. Oh. Karena tempat terbaik yang ada di muka bumi ini adalah masjid. Siap, ya kan? Siap. Kembalilah ke masjid. Jadilah hamba. Jadilah Abdullah. Jadi hamba yang Allah mau di sini. Balik ke masjid. Masya Allah. Maka masjidnya harus benar. Pengurusnya harus benar, harus jujur, harus peduli, harus punya keteladanan, harus mandiri. Masjid punya amal usaha. Ada waktu main-main nanti ke Pontianak biar sip. Bisa lihat. Seeing is believing. Sip. Nah, jadi teman-teman kalau pengen lihat masjid ini seperti gimana, nah silakan datang ke sini ya Ustaz ya. Ya. Ke Danau Toba beli tahu. Masya Allah. Belum coba, belum tahu. Cakep. Ya Allah. Nah, itu tadi sedikit sinopsis dari apa yang telah dijalankan atau yang apa yang telah dilalui oleh Kiai Haji Luqmanul Hakim di Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan tentu saja bisa menginspirasi teman-teman Munzalan, teman-teman dari Munzalan TV tentunya saja. Jangan lupa untuk share, komen, dan like. Kembali lagi di sinopsis selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.